Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka Jawa Barat membekuk 3 orang pengedar sekaligus pemakai narkoba jenis sabu dan obat-obatan jenis Hexymer. Ketiganya diamankan dari tempat berbeda. Dari ketiga tersangka, polisi berhasil mengamankan barang-barang bukti ribuan obat-obat terlarang dan 9 paket sabu sebanyak 1,64 gram. Mudah-mudahan di bidang kesehatan, tanpa sengaja tidak memiliki keahlian maupun kewenangannya, sehingga mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol, Rivet, maupun Hexymer. Dari tangan tersangka S, saya ulangi, penduduk, saya ulangi umur 20 tahun, tersangka S. Atas perbuatannya, para tersangka diancam minimal 5 tahun hingga 20 tahun penjara karena telah menyalahgunakan narkotika golongan 1. Edward Uspendi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, melaporkan untuk CTV Network.